Namun sayangnya di dua tikungan terakhir saya sedikit melebar tadi, pada akhirnya bisa di overtake oleh Veda. Welcome to the Last Corner YouTube channel. Nampaknya Veda Ega Pratama ini yang cukup menarik, menarik acungnya guys. Inilah yang perlu diacungi jempol oleh Astra Honda Racing Team, di mana tidak ada pebalap yang istimewa yang saat ini hadir di sini. Walaupun kita tahu nampaknya Ade Nanta Putra adalah peserta yang saat ini benar-benar menjadi tonggak untuk bisa bersaing di 600cc Super Sport baik Asia. Di sini berganti untuk bisa hadir pada posisi mereka. Dengan racing line yang agak sedikit berbeda kali ini, Muhammad Adi Nanta Putra coming from behind kali ini ada terlihat dengan baik, masih terus memacu kendaraan motor dengan baik. Wanda Tati, Padilla Ardi, nampaknya Padilla Ardi Adi Tama sudah kembali lagi melakukan overtaking kepada sang pimpinan klasemen sementara kali ini. Overtaking kembali lagi, oh Dimas Edi Pratama memaksa dari bagian-bagian luar, tapi kita bisa juara Asia Talent Cup, di mana pebalap Indonesia pertama yang berhasil menjuarai Asia Talent Cup kita. Inilah dia Veda Ega Pratama, saat ini sudah diberikan dengan baik dengan 0.597. Oh, berulang kali melakukan overtaking. Reza Danika Arits berulang kali mendapatkan overtaking, kawalan demi kawalan dari riders-riders lain. Hadirin sekalian, terus memekikan telinga kita, dan lagi 21 sisi bagian belakang terhadap sisi bagian dalam selalu terbuka dan membuat seorang Padilla Ardi Aditama kembali harus memberikan tempatnya kepada Ade Nanta Putra. Masih terus dan juga terus, nampaknya kali ini Ade Nanta Putra sudah mulai mengejarnya under one second kali ini. Sedikit bermain-main, sedikit entertain. Karena memang saat tadi memang cukup sulit untuk bisa lewat melakukan overtaking dengan rekan satu timnya. Tapi kali ini nampaknya Ade Nanta Putra mulai mengejar ketertinggalannya dari seorang Veda Ega Pratama. Kalau tadi 0.904, apakah kali ini akan kembali lagi diberikan gap? Yes, 0.612. adalah gajah yang kedua, siswa pun juga dua riders dari Astra Honda
Nampaknya kan kita bisa melihat bila tadi under 1 second dengan 0.9.2 adalah waktu dari seorang Ade Nanta Putra. Poin 2, nampaknya Ade Nanta Putra cukup ngotot saat ini. Dia sangat ngotot untuk bisa kembali lagi melakukan back-to-back victory-nya. Ataupun juga hat-trick victory-nya. Ataupun juga 3 kemenangan berurutannya. Lihat dengan sangat baik apa yang dilakukan oleh riders ini. Ade Nanta Putra walaupun memang sudah mendekati posisi daripada peserta di depannya yaitu adalah Veda Ega Pratama, tapi di bawah ini grup kedua dipimpin oleh Summer Break Boys kita adalah Padilla Ardi Aditama. Kembali lagi kiri dan kanan dibuang saja, bergeser wheel on wheel, kembali lagi terjadi. Inilah dia Veda Ega Pratama, sang juara Asia Talent 2023 di sekalian, yang merupakan juga andalan dari Astra Honda Racing Team. Tepatnya hampir saja overtaking nampaknya Muhammad Ade Nanta Putra cukup melakukan overtakingnya di turn 1 setelah longest straight ataupun juga lintasan lurus cukup panjang. Saat ini nampaknya saatnya untuk tidak main-main untuk Ade Nanta Putra. Dia berhasil melakukan overtaking kepada sang juara Asia Talent 2023. Paknya Veda Ega Pratama juga tidak mau tinggal diam begitu saja. Wow, Veda Ega Pratama melakukan late breaking, tapi ternyata dia cukup melebar di sini dan bisa menimbulkan curve di sebelah kiri, tepatnya langsung menyambut Veda Ega Pratama. Ade Nanta Putra cukup pintar, dia tahu bahwa Veda memang sering sekali melakukan hard breakingnya di sana dan oleh karena itu dia mengendorkan trotolnya, tidak mau termakan, tidak mau digiring oleh seorang Veda Ega Pratama. Veda kali ini mencoba dari sisi bagian luar dan dia mencoba untuk bisa mendapatkan torsi yang berlebih dan dia masuk dari sisi bagian dalam. And here we go, nice overtaking dari Veda Ega Pratama. Kembali lagi, oh, Ade Nanta Putra menyenggol wheel on wheel, bahkan terlihat bahwa Veda Ega Pratama pertama, Ade Nanta Putra kedua, Kiandra Ramadipa ketiga. Hai warga Gunung Kidul, apakah kalian mendengarku? Sudahlah ingin ku menangis saja melihat fakta bahwa mereka tak berdaya. Berkeluh kesah harus pada siapa, berjuang demi merah putih tetap berjaya. Tempat kami kecil tapi kami tak kerdil, seperti anak tiri tapi kami tetap berdiri. Hey, para pejabat negeri, lirik ini langkah terakhir kami. Bendera merah putih ku kibarkan puluhan kali, tapi tak satu pun kalian yang peduli. Gunung Kidul tercinta bukan daerah sulit, prestasi elit tapi bikin sirkuit kok sulit. Apakah selamanya kami kau tempatkan di sini? Pasang sapi yang mungkin tak selamanya berdiri. Lalu kemana kami harus pergi jika tak ada tempat bagi kami? Ketuklah hatimu wahai para pemimpin, sampai kapan kita kalah sama Upin dan Ipin? Bukalah hatimu wahai pejabat negeri, ini nyata dan Veda, bukan imajinasi. What a race, what happened in the left turn between you and also Ade Nanta Putra? Ya, race-nya sangat seru sekali. Dan dari awal emang mau nyoba untuk di depan fokus, tapi ada banyak kesalahan juga. Terus ya dua lap terakhir Mas Nanta saya sempat dengar suara mesinnya. Terus ya di last lap ada sedikit salip-salipan, asik banget ya.